Ular. Balik lagi sama gue Kiki Ardianti. Dan gue Galang Katra Pamungkas. Nah, sekarang kita berdua udah ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Lang, lo gimana? Udah pernah kedatang ke sini belum? Oh, dulu sih gue pernah, cuman waktu kecil jadi gue agak lupa gitu. Nah, pasti lo penasaran kan kayak gimana sekarang? Ya, gue penasaran, sangat excited banget, makanya gue diajak sama lo. Oke, berarti kita langsung ke dalam aja ya. Oke. Sip, yuk. Nah, Lang, sekarang kita udah ada di tempat penyewaan sepeda. Oh, jadi ini tempat penyewaan sepeda? Iya, nah kalau di Taman Mini ini kita bisa keliling pakai sepeda di sini. Ya udah, yuk kita sewa aja sepedanya. Ayo, ayo guys. Ada di Museum Keprajuritan nih. Ya udah yuk, gue nggak sabar pengen lihat apa dalamnya. Oke, ayo guys. Nah guys, jadi ini adalah salah satu koleksi patung yang ada di Museum Keprajuritan. Nah, Lang, kita juga di sini bukan cuma ngeliat-ngeliat, kita juga bisa belajar sejarah dari zaman dulu. Di sini kita juga ada nama-nama prajuritnya, terus di sini juga ada keterangannya mungkin. Gitu. Jadi kita bisa lihat satu-satu semua gitu, guys. Ya udah kita lihat yang lain lagi yuk. Boleh? Yuk. Hey guys. Nah, Lang, sekarang kita udah di salah satu provinsi di Sumatera Barat, anjungan yang ada di daerah Taman Mini. Di Taman Mini itu banyak banget anjungan-anjungan yang mewakili dari provinsi-provinsi di daerah Indonesia, kayak gitulah. Oh gitu. Iya. Jadi ya udah langsung aja yuk, kita lihat aja dalamnya yuk. Yuk, ayo guys. Nah guys, di sini kita banyak banget sejarah-sejarah dari Sumatera Barat. Kayak terutama sih Padang deh. Di sini kita ada apa ya ini ya? Tempat ayam. Di sini ada turong topi tradisional. Nah, guys, itu aja jalan-jalan kita hari ini. Gimana, Lang? Hari ini di Taman Mini. Taman Mini sebenarnya bagus ya, cuman rada gersang. Namun wisatanya juga sangat banyak sekali di sini. Oke, tapi overall seneng ya. Oke. Evan. Oke, baik. Ya udah, itu aja dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.